Pak. Okay, terus lagi. Apa lu?
dekat kunci. Kalau dia dia cerita. Angkatlah tinggi. Pergi ke depan kat sana. Pergi kat depan kan. Diorang jolok juga. Saya kalau buka dia beda keluar. Tapi keluar lebih 5,000. Dia keluar 3,000. Lima tahun lagi anak beranak semua. Tapi kalau uang dia ada. Tapi kalau uang tidak ada, ada 5,000. Dia keluarkan 3,000. Jadi dia pensil besok. Ada yang nak pensil 2 tahun lagi. Ada 3 tahun lagi. Kita kena jubah. Kita kena cari jalan. Kita kena nak buat perempuan dia. Tanpa bukan depan masa dia pasaran. Betul sih, betul sih. Muda kata dia tak tahu pasal apa jawatan kuasa kerajaan pembantuan dia. Itu tak cukup ke tak cukup. Ramai itu kita dah jelaskan sebenarnya mesyuarat itu syarat parti-parti yang mengasas. Tapi yang lain itu bagi bawah dalam dan kuasa. Mesyuarat itu hanya mesyuarat parti-parti yang mengasas kerajaan pembantuan. Itu sih kebiasaan yang lain itu
tentu di bawah ke bawah kerana mereka okey. Nah, bagi laluan depan. Nah, bagi laluan ke depan. Jalan. Oh, sorry. Sorry, Cik Su. Oh, bagi laluan sikit dek. Mana dia? Dah naik lah. Sikit je, okey. Allah. Suara Kak Dila. Apa dah cakap dengan dia? China ini sona tak? China sangat terharu dapat jumpa. Yeah. Jumpa siapa? Jumpa Datuk Sri Anwar Ibrahim. Student-student UNICEF
ni je pelajar-pelajar UNICEF yang menghadiri program Datuk Sri Anwar Ibrahim pagi ini. Ni dia, Datuk, dia menunggu, dia melampai keberangkatan Datuk Sri Anwar ke Bangkok sekarang ni. Datuk Sri Anwar akan meneruskan perjalanannya ke Thailand. Excited budak-budak ni semua, seronok dapat jumpa Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Student-student UNICEF sangat teruja dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Okay, ini dia ratusan student UNICEF yang teruja dengan kehadiran Datuk Sri Anwar Ibrahim. So sekarang ni Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam perjalanan ke Thailand, Bangkok . Dia ratusan student. Ratusan student UNICEF di Bestari Jaya mengiringi keberangkatan Datuk Sri Anwar Ibrahim ke Bangkok, Thailand yang baru saja berlepas. Hello. Hi. Nama you tadi lupa dah. Kartik. Excited tak? Yes. Sangat excited untuk jumpa PM. So yes, soalan saya pada tahun 2018 waktu PM menjadi Datuk Sri Anwar Ibrahim menjadi Ketua Pembangkang, sekarang dah jadi Perdana Menteri. Cukup bangga, cukup bersyukur. Akhirnya di macam orang kata-kata akan menjadi makmur. Dia jadi doa, dia jadi makmur. So all the best PM. We will always support you. Okay. Ni adik-adik, jangan seronok tak? Seronok tak? Kami sangat berbangga sebab Dato datang sini. Sangat happy. Tapi tak sempat nak bergambar. Ramai kan? Okay, ni dia. Happy Dato. Bye-bye. Saya excited nak pakai helikopter. Mak ayah punya macam TV. Macam TV. Suara keadilan Facebook suara keadilan. Facebook suara keadilan. Okay. Saya macam TV. Macam dedek, seronok tak? Seronok! Seronok apa yang seronoknya? Dapat jumpa Datuk Sri Anwar Menteri yang berlari dekat universiti sendiri. So agak bangga juga lah sebenarnya. Okay, kita doakan dia selamat terbang. Amin. Okay, terima kasih. Okay, ni dia ratusan student UNICEF teruja sangat-sangat dengan kehadiran Datuk Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Okay, itu dia. Ini Facebook kan. Soal kali ni. Tak, Facebook soal kali ni. Oh, thank you. Eh, soal kali ni. Terima kasih. Dia telefon pasti ke? Dah penat dah tua dah. Okay, terima kasih semua. Okay, ni dia ratusan student. Ini sel . Okay, ni tadi baru sudah habis program di UNICEF ni di Bestari Jaya. Program yang dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Anwar Ibrahim.
Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syahri. Dan tadi baru sudah kita dapat melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang menuju ke program seterusnya, iaitu lawatan dua harinya ke Thailand. So ratusan student-student UNISEL sangat teruja dengan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim di sini. Okey, kita hari kita jalan langsung di sini. Tadi tidak media pun tak apa nak jelas bising sebab dia buat kat tepi jalan atas bagi tu. So, sini selesailah sudah program Datuk Seri Anwar Ibrahim di UNISEL. UNISEL Besar Jaya itu program apa reformasi pendidikan untuk kesejahteraan masa depan Malaysia bersama-sama dengan student-student UNISEL dan juga kakitangan dan juga pimpinan-pimpinan dan penjawat awam di UNISEL. Terima kasih pada yang menonton Suara Keadilan. So, kita sangat seronok tengok budak-budak ni sangat teruja dengan kehadiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. So, kita doakan semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat dalam perjalanannya ke Thailand.